Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di Walkthrough Story of Season Wonderful Life Part 60. Hari ini masuk tanggal 6 Fall, 6 Autumn ya, 6 Autumn tahun kedua. Masih perjalanannya masih jauh banget ini menuju ke tahun ke-6. Sekarang cuma fokus ke tanaman dulu, aku mau lengkapin koleksi tanaman. Kalau ternak gini dibiarin aja juga nanti gede-gede sendiri. Loh, ini juga udah gede nih sapi marbleku, udah gede, udah bisa diperes. Ini sapi jantan juga aku kumpulin cuma buat melengkapi ensiklopedia juga, nanti kalau udah gede langsung ku jual. Udah panen belum ini ya? Kayaknya udah, oh belum. Lucu ya lampu ya, bisa nyala loh. Tanaman lampu. Airnya habis. Yang pasti aku siram cuma yang ini, yang sebelah sini. Aku siram 2 kali sehari pasti ini. Soalnya, ya nggak tahu sih ya. Katanya sih kalau disiram 2 kali sehari bisa lebih cepat tumbuhnya. Soalnya yang ini rawan banget telat panen. Jadi daripada rugi kan, effort dikit lah gak apa-apa nyiramin. Yang pasti telat yang 2 ini sih, yang paling lama. Kita sekarang mau ngapain ya? Mancing dulu lah mungkin. Ada ikan yang mau ku tangkep, mau buat ngelengkapin ensiklopedia juga. Ini kan pancinganku juga masih baru, yang silver. Bentar, kurcaci dulu lah daripada lupa nanti.
Kan ini loh dimana-mana ya Black Bass ini. Black Mood Bass. Wakasagi juga. Menginap sini bentar, mau nambang bentar, lihat kalau ada yang bagus gua ambil. Enggak kayak zong. Ini sapiku, sapiku yang brown datang, sapi jantan. Siapa namanya, ya bro, bro. Oke, kalau gitu tinggal pesen sapi yang marble. Sapi marble yang hujan. Masukin, masukin. Ini pohonnya udah nggak guna ya, udah selesai masa panennya, jadi aku tebangi semua. Nanti buat nanam lagi pohon yang buat musim spring. Aku tebang-tebangin dulu, nanti biar tinggal nanam. Thank you.
Oke, kita tebang yang sana juga. Ini juga udah habis masa panennya, jadi biar nggak ganggu. Kalau di sini khusus aku pakai ini ya, aku pakai crop lain ya. Nggak aku pakai itu, aku pakai nanam pohon karena di sini. Ini kemarin cuma karena kehabisan tempat, jadi aku terpaksa taruh sini kan. Biar punya semua gitu pikirku. Biar punya semua jenis buahnya sama bibitnya udah aku kumpulin juga. Oke, udah selesai. Kita pacul dulu nih. Tomat udah panen kan? Bukan udah panen ini tomat blue tomato ya, blue tomato. Ini belum, ini belum, belum. Oke. Sashimiku habis. Ya, semaput. Oke lah buat hari ini segini aja lah. Makasih buat yang udah nonton. Mungkin next aku bakal bikin yang crops generasi 2 sama 3 yang buat autumn sama winter. Atau mau bikin pohonnya dulu mungkin. Gak tahu deh, nanti lihat besok. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, share, and subscribe. Thank you. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.